Oke dulu. Bangun. Sekarang Anda tunjukkan kemana teman Anda yang kabur tadi. Sekarang Anda tunjukkan di mana Joker Ganas berada, ya? Panggil junjungan kalian. Saya ingin tahu di mana istananya, ya? Untuk apa kamu terus mengikuti iblis-iblis seperti itu? Ya? Apa untungnya? Lebih baik kembali ke jalan yang benar, insyaf. Sekarang tunjukkan ya di mana teman-teman kamu, dukun-dukun yang lainnya, dan saya ingin tahu titik istananya di mana dan istana siapa itu. Karena kan waktu Bang Joker hilang itu katanya mau dibawa ke istana. Istana mana itu? Masih belum ngaku. Kenapa kalian setia sekali sama iblis-iblis itu, ha? Ada apa? Istighfar. Kembalilah ke jalan yang benar. Sudah, ayo tunjukkan sekarang. Iya, di sini. Mana? Masih di arah sini. Kamu duduk di sini, diam di sini, jangan kemana-mana. Dia kan Andi. Alhamdulillah. Itu tempatnya dia baru. Jadi tahu. Mudah-mudahan yang itu tuh. Iya, Guru. Bukan yang itu. Sepertinya dia lebih sakit kan Andi. Sudah lama sepertinya. Astagfirullah. Kita pancing keluar aja apa gimana? Iya, Guru. Kalau misalnya kita masuk kelihatan sangat berbahaya kan. Tadi. Iya, Guru. Karena saya capek. Capek sekali. Jadi tangan di saja yang hadapi dia ya. Siap, Guru. Bereskan. Jadi tujuan kita adalah mencari informasi di mana keberadaan Bang Joker ya. Iya. Jadi kalaupun bertarung, siap. Jangan terlalu dikasih full energinya. Nanti malah pingsan. Kalau pingsan, kita nggak bisa nanya-nanya, Kang Andi. Iya, Guru. Pakai energi yang standar saja. Siap. Tapi pesan saya nggak boleh kalau bertarung ya. Iya, Guru. Di sini, tangan dipancing aja ke sana. Siap, Guru. Ya, usahakan nggak boleh di sini. Ini sangat berbahaya, Kang Andi. Perisainya kuat sekali. Jadi dia bisa menang kalau di dalam sini. Oh iya, Guru. Jadi pancing aja keluar. Siap. Di sana. Di tempat itu lebih aman. Apa bagaimanapun caranya. Siap, karena dipancing saja. Siap. Kalau sama saya gak akan mau keluar dia. Yakin gak akan mau keluar. Saya perlu di paramen saja. Siap. Biar keluar dia. Pokoknya intinya kita harus dapat informasi. Ini sandalnya biar saya yang bawa. Bismillahirrahmanirrahim.
tumbang. Bah. Wah, buku. Wah, saya cari teman saya, Pak. Aku udah tahu maksud kalian semua. Tidak, Pak. Jangan ganggu, Pak. Kang Andi, tarik sini Kang Andi. Tarik sini. Biar dia kesini. Kalau di sana bisa-bisa kita yang kalah. Biar. Iya, bilang aja iya takut. Iya, Bang. Pancing aja, pancing. Tumbah, jangan serang dulu. Nah, percuma kalian nanya juga. Percuma. Wah, di mana teman saya, Bang? Di mana Bang Joker? Mungkin ke laut atau masih di sungai ngetang. Kalian cari aja sendiri. Udah, Bang. Bang tunjukkan saja di mana, Bang. Udah juga kamu ya. Datang ke sini, ha? Dah, sikat aja nanti. Selama lama. Coba aja. Tapi enggak boleh sampai tau pingsan. Biar ngaku aja. Itu belum seberapa. Ya, hati.
Ya Latif, 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 ya Latif. Konsentrasi Kang Andi. Bawa bertarung jarak jauh. Dia kekuatannya jarak dekat dia. Konsentrasi. Bawa ikat kepalanya Kang Andi. Saya suruh gak boleh sampai pingsan, ini malah diserang sampai pingsan Kang Andi, ini gimana? Astaga.
Ini susah guru. Astagfirullahaladzim. Dia mau saya cuma lumbukan sedikit saja, tapi dia nyerang terus guru. Astagfirullah. Iya, makanya jadi bingung. Mereka itu setia-setia. Astagfirullah. Kang Handi, saya nyuruh Kang Handi yang nyerang. Biar gak sampai pingsan, maksudnya seperti itu. Kalau saya yang nyerang, saya suka kebablasan. Saya suka pingsan terus. Tapi sama Kang Handi juga pingsan. Astagfirullah. Allah Akbar. Ini belum ke titik yang sebenarnya Kang Handi. Iya guru. Ini masih, kalau dibilang Sunda itu apa ya? Cek-ceknya. Iya. Masih antek-anteknya mungkin. Ya, masih antek-antek. Tapi mereka berani juga Kang Handi. Karena ini dekat sekali dengan pemukiman Kang Handi. Iya guru. Paling beberapa meter ya? Gak jauh. 100 meter ya? Gak jauh. Mereka berani sekali melakukan ritual-ritual di sini. Insyaallah mudah-mudahan ya pagi nanti atau siang kita sudah bisa nyampe ke hutan atau ke sungainya. Iya guru. Agar jelas juga kalau misalnya kita sudah nyampe sungai, kita bisa susur pantai, susur sungai Kang dia. Iya guru. Kesananya bisa susur pantai gitu loh. Alhamdulillah. Berarti ini adalah titik yang benar Kang Andi. Iya guru. Kita jalur kesana berarti benar. Iya guru. Tapi hati-hati aja. Semakin kesana pasti semakin banyak Kang Andi. Iya. Hadangannya. Ini masih dekat pemukiman aja udah ngerinya seperti ini. Iya. Banyak sekali hadangan-hadangan. Apalagi kalau udah mulai masuk sarangnya. Tapi terakhir informasi Kang Andi, saya perhatikan, jadi si punggawa-punggawa yang menculik Bang Joker itu, ya, guru, mengatakan bahwa Bang Joker itu mau dibawa ke istananya, katanya ke istana utamanya. Astagfirullahaladzim. Nah itu kan jadi tanda tanya besar. Iya guru. Dimanakah istana itu? Saya rasa tidak mungkin kalau istana utama itu ada di dasar sungai, tidak mungkin. Iya guru. Kalau gak di hutan rimba, itu bisa saja di dasar segoro, di laut. Jadi antara dua pilihan ini tuh, menurut saya. Antara hutan dan laut. Kalau ke muara, ke sungainya, itu bisa saja hanya pintu. Yeah. Hanya pintu masuknya. Atau untuk mengecoh kita, agar kita fokus mencari, agar para spiritual-spiritual fokus mencari ke sungai. Yeah. Tetapi kenyataannya itu pasti saya yakin bukan di sungai. Pasti sudah di bawah, di istana utamanya. Entah di gunung atau di laut. Astagfirullah. Iya guru, mungkin itu hanya pengalihan saja guru. Iya bisa saja pengalihan. Biar, iblis kan licik-licik kan Andi. Astagfirullah. Biar kita yang nyari berfokus ke titik hilangnya. Iya. Titik hilang pertamanya. Oke kan Andi, sepertinya kita istirahat saja dulu ya. Siap. Sahabat-sahabat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.